banyak orang yang memang takut dengan anjing. Seperti video viral satu ini, seorang emak-emak ketakutan dikejar anjing. Video ini diunggah akun Instagram @deskemindonesia. Dalam video terlihat detik-detik emak-emak pemotor nyasar ke pagar rumah. Awalnya, terlihat dua emak-emak tergah mengobrol di dalam garasi rumah. Saat itu terlihat pagar dalam kondisi terbuka. Jelang beberapa detik kemudian kedua emak-emak yang mengobrol terlihat panik dan berusaha kabur. Ini disebabkan emak-emak pemotor melaju dengan cepat dan tanpa kendali. Emak-emak motor tersebut langsung menabrak pagar hingga terpental. Bahkan barang bawaannya dalam motor langsung berserakan. Emak-emak pemotor terlihat kesakitan setelah menabrak pagar rumah. Menurut beberapa keterangan, emak-emak pemotor tidak sengaja menabrak pagar akibat panik digonggong anjing. Ia pun lantas tarik gas, namun karena bawaannya cukup banyak, motor yang dikendarainya hilang kendali. Sampai saat ini belum diketahui di mana peristiwa itu berlangsung.